Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari BMI Taiwan. Hari ini tanggal 11 Mei 2018. Saya mancing lagi. Ini stasiun Ingke. Lokasinya saya mancing di sini. Depannya stasiun Ingke ini ada sebuah lorong kecil itu. Itu teman saya Taiko. Kita masuk lorong kecil. Lorongnya terus. Kalau dia dari sini, nah itu stasiun Ingke. Ingke Station. Nah, ini ada lorong kecil. Masuk sana, lurus terus. Ini terus itu Taiko, namanya Surate 64 sama Mongkong ini depan nggak kelihatan. Lanjut ke sini. Kalau dia dari sini, itu lorongnya. Nah, itu lorongnya. Sudah, kembali lagi sini. Ikuti jalur kecil ini. Taman kecil. Bisa lewat situ, bisa lewat situ. Lewat sini saja, sama saja. Cari yang indah pemandangannya. Banyak burung-burung di Taiwan itu. Tuh. Banyak banget burung-burung. Nah, dari sini sudah kelihatan jembatan Ingke yang indah. Coba lihat. Sebentar saya lihatkan dari sini. Pat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Taiko. Belajar bahasa Indonesia itu. Nah, ini. Kalau dari sini nih. Ini suasana yang akan saya tuju nanti. Itu jembatan yang bagus itu. Yang itu. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, turun jembatan ini kecil, bukan jembatan sih, tangga. Turun sampai bawah. Ini rencananya mau dibangun jalur kereta nanti kalau suatu saat ada yang kesini teman-teman, mungkin suasananya sudah berbeda karena ini mau dibangun jalur kereta. Kalau dilihat dari sini, inilah tangganya yang ingin ke Sungai Ingke, itu tangga. Ya, lanjutkan lagi perjalanan lewat lorong kecil. Ikuti lorong ini terus belok kanan kecil. Nih. Sekarang sudah sampai di jalan raya besar ini. Jalan raya besar belok kanan. Tuh teman saya. Sudah kelihatan kan itu jembatan bangunan Ingke Stadion untuk olahraga nge-gym. Ini namanya Ampat, bukan, Mongkong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini orang Taiko, tapi katanya orang ini karena karena hitam, Indonesia katanya hitam. Mece orang Indonesia. Ya. Busu Taiko. Busu Taiko mah. Ini ya. Anji Paco. Nyebrang jalan sini, masuk ke arah taman. Turun. Sudah kelihatan tamannya Teletubbies itu. Kalau yang ingat di Blitar. Turun tangga. Sana nanti jalan ke sana. Ke sana naik. Lah iki nek nang mahku aku yo ngarit kene. Gua arit aku nek nang Blitar iki. Suketé akeh. Bagus pemandangannya kalau di sini itu. Tapi kalau siang hari panas, panas banget. Nih sudah sampai Bukit Teletubbies. Ingke itu bangunan apa itu, gak tahu, monumen kayak bangunan kotoran. Lucu. Nih. Naik ke Bukit Teletubbies. Terus sana. Nah, ini sudah sampai di Bukit Teletubbies-nya. Itu suasana Ingke. Gunung-gunung. Saya nyebrang kanan aja biar cepet. Itu saya menuju ke bangunan gedung untuk nge-gym orang Taiwan.
Wah, panas banget hari ini. Tuh, udah kelihatan lah. Cari aja gedung ini. Kalau sudah gedung ini, tinggal nyebrang dikit sudah masuk sungai. Ini kawasan Bukit Teletubbies-nya kalau saya, namanya Bukit Teletubbies kalau saya. Yang lain nggak apa-apa. Wah, Diana! Teman saya itu lemot banget jalannya. Ini sudah sampai di gedungnya. Tadi saya jalannya dari sana. Dari sana. Kalau sore wah banyak orang pacaran di sini, Taiwan. Ini tempat nge-game. Banyak yang nge-game kalau di dalam itu. Enggak kelihatan ya kalau kacanya buram. Nih, nah, kita ke sana terus. Kita sudah sampai di jalan terakhir. Sebelahnya Sungai Pas. Sangat panas. 33 derajat. Kita ikuti terserah, kita mau sudah sampai sini mau ke kiri apa ke kanan. Kalau ke kiri ya bisa sungai, kanan ya juga sungai. Jembatan yang bagus, jembatan lengkung. Kalau saya milih yang kiri karena lebih dekat ke sungai. Karena niatnya cuma mancing cari ikan digoreng di tempat nanti. Ayo, cepat. Ini sudah sampai di sungainya. Tuh, brobos-brobos itu ngapain? Hei. Enggak ada jalur masuk, dia naik turun dari bawah. Nah, sudah sampai di sungai. Inilah sungainya Inke yang sering aku buat mancing petualang. Jangan heran kalau suatu saat nanti ada kereta di jalur ini, itu masih tahap pembangunan itu. Kita langsung naik ya. Kita masih jalan-jalan menuju. Wah, teman saya sudah menjala itu. Kelihatan nggak di bawah gubuk itu? Ini pemandangannya. Ampan Ali. Oh, naga. Iki nek nang mahku tak golekne arit, tak go mulih tak bongkoki. Pakane sapi lemu sapiku. Mulih rasa DTKI neh. Cukup 3 tahun cari modal. Nah, saya sudah berada di lokasi. Ini teman saya sulit turunnya, jalurnya agak ekstrim. Ikannya banyak banget ini. Itu pembangunan kereta. Tah, lihat dulu teman saya yang jalan. Nah, lihat dulu. Dapat enggak? Oh, panas. Plat AG. Woi. Kaosnya. Enggak dapat. Airnya pasang kayak sungainya. Ya, tapi banyak banget biasanya sini kalau sekali tebar itu jalannya wah, bisa banyak ikan kemarin. Yaudah, saya lanjutkan carikan dulu ya. Sekian video dari saya. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Apabila ada kata-kata tutur kata saya yang kurang sopan, ya mohon maaf. Namanya juga manusia. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.